Pagi aja udah cantik banget sih. Dan di sini terlihat ya pagi yang begitu manis, Jeffrey dan juga Novia. Pagi-pagi, gak usah gombal. Dan tentunya seneng banget ya pagi-pagi Novia sudah disuguhin sama gombalan Jeffrey. Dan tentu saja gombalan Jeffrey itu pun semakin menambah manis pagi hari ini. Kamu ikut kan nanti menjenguk Kinara sama Mama. Kemudian Jeffrey pun bertanya kepada Novia apakah akan ikut menjenguk Kinara di rumah sakit. Jadi. Dan di sini terlihat ya nampaknya Jeffrey masih mencemaskan keselamatan Novia. Kemudian di sini terlihat ya Jeffrey seperti mempersiapkan sesuatu untuk Novia. Kemudian Jeffrey pun memberikan sesuatu kepada Novia dan memintanya untuk membawanya. Dan tentu saja Novia pun sangat heran ya karena barang yang diberikan Jeffrey kepadanya bergambar tengkorak. Ini apa kak? Pepper spray. Kemudian Jeffrey pun menjelaskan kepada Novia apa yang diberikannya kepada Novia. Itu adalah pepper spray. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Jeffrey ini demi untuk keselamatan Novia. Kalau nanti di jalan kamu ada yang ganggu. Dan sepertinya di sini Jeffrey masih mengkhawatirkan keselamatan Novia. Jeffrey khawatir kalau-kalau ada yang mengganggu. Atau ada yang stop mobil. Kamu semprot ini. Dan tentu saja kita seneng banget ya Jeffrey adalah sosok suami yang begitu siaga. Kita dengar langsung dari Bapak Thomas Adrian. Kemudian di sini terlihat ya Tami yang lagi fitness sambil menonton televisi, tiba-tiba dia pun berhenti ketika mendengar kata Thomas. Thomas, apa mungkin dia? Aku kenal sama Thomas Adrian. Dan tentu saja Hakim pun jadi penasaran ya, kemudian dia bertanya kepada Tami apakah mengenal Thomas. Sudah berapa lama? 5 tahun. Sementara itu di sini terlihat Pak Arjuna dan juga Bagas yang lagi ngobrol di penjara. Kasat. Kemudian di sini terlihat ya ketika Novia, Umar dan juga yang lainnya sedang OTW ke rumah sakit, tiba-tiba ada yang menghadang mobil mereka. Siap-siap yuk. Sepertinya di sini Umar sudah mengetahui bahwa ada bahaya yang menghadang, dia pun meminta kepada Cahyo untuk bersiap-siap. Ya, dan tentu saja begitu juga dengan Novia, dia sangat terkaget ketika ada seseorang yang menghadang mobil mereka. Kemudian terlihat ya Novia pun mengeluarkan spray yang tadi diberikan Jeffrey kepadanya. Dan apakah orang itu adalah orang-orang suruhan Michael atau siapakah mereka? Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.